BTS mencapai puncak tertinggi untuk idola K-pop pria di seluruh dunia dengan nomor 13 di 1000 influencer Instagram teratas. Kim Taehyung bukan hanya penyanyi yang sukses dan pemain multitalenta, tetapi setiap hal yang dia lakukan juga punya pengaruh besar terhadap jutaan orang. Salah satu dari banyak cara pengaruhnya yang luar biasa dan status selebritas globalnya dapat diukur melalui media sosial. Menurut Hype Auditor, platform analitik influencer bertenaga AL, akun Instagram resmi V, THV, berada di peringkat 13 dalam 1000 influencer Instagram teratas Maret 2022. Saat ini, itu adalah puncak tertinggi yang pernah diraih oleh idola K-pop pria di seluruh dunia. Akun Taehyung yang berumur 3 bulan ini juga satu-satunya masuk 15 besar dengan pengikut kurang dari 40 juta. Dia berada di peringkat bersama selebriti dengan lebih dari 70 hingga 400 juta pengikut, membuktikan keterlibatan yang tinggi karena pengikutnya yang otentik. Dua, Jimin mencetak rekor baru saat Filter menjadi lagu solo ketiganya yang memenuhi syarat untuk sertifikasi emas RIAA di Amerika Serikat. Jimin adalah vokalis dan performer yang luar biasa, itulah sebabnya semua lagu solonya di bawah diskografi BTS terus mencapai ketinggian baru dan mencetak rekor baru setiap hari, meskipun sebenarnya lagu itu adalah lagu B-side tanpa promosi. Laporan data penjualan musik di pasar Amerika Serikat yang merupakan pasar musik terbesar di dunia menunjukkan bahwa lagu solo terbaru Jimin di bawah BTS, Filter, kini telah terjual lebih dari 500 ribu unit di Amerika Serikat. Ini adalah lagu solo ketiga Jimin yang memenuhi syarat untuk sertifikasi emas RIAA di Amerika Serikat dengan melewati tanda ini dalam penjualan unit. Ini juga merupakan lagu solo pertama untuk album Map of the Solo 7, lagu solo keempat BTS di mana 3 dari 4 adalah miliknya, dan lagu B-side ke-14 secara keseluruhan untuk mencapai prestasi ini. Lai adalah lagu solo pertamanya yang mencatat prestasi ini, seperti yang dilaporkan pada 11 Februari, menjadi lagu pertama dari album Wings BTS yang memiliki pencapaian seperti itu. Serendipity Full Length Edition berada di urutan kedua yang mencapai pencapaian yang sama seperti yang dilaporkan pada 3 Maret, menjadikan Jimin sebagai solois Korea pertama dan satu-satunya yang punya dua lagu lebih dari 500 ribu unit terjual di Amerika Serikat. Pada 19 Maret, dengan berita Filter melewati angka yang sama dengan penjualan Amerika Serikat, Jimin kini telah memecahkan rekornya sendiri untuk menjadi solois Korea pertama dan satu-satunya yang punya 3 lagu dengan penjualan lebih dari 500 ribu unit di Amerika Serikat. Fans sangat senang merayakan pencapaian Jimin dan memujinya sebagai artis satu-satunya untuk penampilannya yang luar biasa bahkan tanpa debut solo resmi. Jimin membuat rekor di pasar musik terbesar di dunia sebagai solois murni dengan track B-side yang tidak dipromosikan. Dan tidak ada yang bisa berbicara tentang bakat dan tingkat seninya yang lebih dari ini. Tidak terbayangkan seberapa jauh dia bisa mencapai dengan debut solo dan promosi penuh. Perayaan itu melihat berbagai tag memasuki tren Twitter saat penggemar mengirim pesan ucapan selamat kepada Jimin. Tag seperti Jimin Record Maker, Jimin Hitmaker menjadi trending topic di Twitter dalam waktu singkat. Para penggemar sangat antusias dan menantikan hari ketika ia melakukan debut solo resmi untuk merasakan potensi sepenuhnya. Jimin yang dikenal sebagai pemecah rekor dan pembuat rekor terus memukau kami karena ia memegang banyak rekor penting di berbagai platform seperti Spotify, YouTube, dan SoundCloud. Selanjutnya dilaporkan bahwa ia akan merilis OST pertamanya untuk drama mendatang TVN Our Blues. Fans di seluruh dunia sangat senang mendengar lagu baru solonya. Untuk saat ini, selamat kepada Park Jimin karena telah membuat rekor besar lainnya. Tiga, The Jacket adalah fangirl Jungkook total saat klip gaming yang muncul kembali. Sebelum lanjut, buat kalian yang nyari aksesoris keren atau samaan dengan idola kalian, bisa banget nih. Harganya murah-murah banget loh, coba deh lihat-lihat dulu. Linknya aku taruh di description box ya, jangan lupa diklik. Ketika penata rambut The Jacket mengungkapkan bahwa Jimin BTS membantu menginspirasi gaya rambut dalam video musik Get Into It, ya, penggemar berharap untuk melihat lebih banyak interaksi antara kedua artis. Ingin melihat apakah mereka akan pernah berkolaborasi? Seorang penggemar bertanya kepada The Jacket selama siaran langsung Instagram kapan itu akan terjadi. Meskipun penyanyi itu berkata, aku tidak tahu, klip game yang muncul kembali membuktikan bahwa dia juga penggemar BTS. Saat mengobrol dengan penggemar di game bernama Hotel Hideaway, seorang dengan bercanda menulis pada The Jacket, dan The Jacket punya respon lucu. Memegang miliknya sendiri, The Jacket menjawab, diam, gagal, kamu bukan Jungkook.
Sejak klip itu diunggah oleh seorang penggemar lebih dari setahun yang lalu, ARMY Korea terkejut karena butuh waktu lama untuk menemukan momen lucu itu, tapi mereka menyukai bahwa Du Jacket adalah penggemar Jungkook juga. Seperti yang mereka katakan, Jungkook benar-benar ada di mana-mana. Di sisi lain, direktur A Business Proposal berbagi bahwa dia mencintai Jungkook dan merasa terhormat dia menyebutkan acaranya. Jungkook membuktikan dirinya sebagai pecinta drama Korea yang rajin ketika dia baru-baru ini membagikan klip drama Korea 2521 di story Instagramnya dan menjawab seorang penggemar bahwa dia telah menonton A Business Proposal di Instagram terbarunya untuk story tanya jawab. Setelah itu, Park Seon-ho, sutradara drama Korea A Business Proposal, membagikan cerita Jungkook tentang acara itu. Dia bilang dia merasa terhormat dan dia mencintai Jungkook. Dia juga berbagi bahwa Jungkook seharusnya dilibatkan dalam episode acara mendatang dalam kalimat yang berbunyi, "Pria tampan seperti Jungkook." Sutradara menjelaskan bahwa ini adalah postingan pertamanya tentang pertunjukan tersebut karena para aktor sudah mempromosikan pertunjukan dengan cara yang sangat baik. "Tapi, setelah melihat postingan Jungkook Nim, aku ingin menyombongkannya, jadi aku mengambil screenshot dan mempostingnya. Jungkook Nim, aku mencintaimu, aku merasa terhormat. Faktanya, akan ada kalimat di episode mendatang dari drama kami yang berjudul Seseorang yang tampan seperti Jungkook. Jangan terlalu terkejut ketika kamu melihatnya. Kami punya seorang penulis naskah yang merupakan ARMY, dan dia sekarang adalah yang paling bahagia dari semua yang pernah aku lihat dari dia. Berkat Jungkook Nim, aku jadi tahu bahwa dia adalah anak yang bisa tersenyum dengan sangat cerah. Terima kasih." Pemeran utama drama, termasuk Kim Sejong dan Seol In-ah, juga membalas postingan sutradara yang menunjukkan kegembiraan mereka. Seol In-ah mengatakan, "Terhormat, kehormatan, kemuliaan, alam semesta, oh ya." Lalu Sejong menjawab, "Hahaha, sutradara Nim, kamu sangat imut." Fans sangat senang melihat Jungkook disebut-sebut dalam drama Korea dan mungkin membagikan reaksinya terhadap hal itu. Karena sutradara mengatakan bahwa dia akan disebutkan namanya dalam drama dengan kata-kata pria tampan seperti Jungkook. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.